Sebelah kiri banjir lagi. Tumpuan kita ini bukan kerana Kelantan. Tapi kerana masalah banjir ini lebih berat ditanggung di Kelantan, maka projek tebatan banjir itu diberi keutamaan yang lebih di Kelantan. Seperti mana saya sebut, dua hari yang lalu saya berbincang dengan Perdana Menteri Seta Thailand sekali lagi. Dan kita memutuskan untuk menyegerakan pelaksanaan projek Sungai Golok Rantau Panjang. Kerana projek ini bagi kita penting bukan soal perjalanan pengangkutan dua negara, tetapi yang melibatkan pelebaran dan pendalaman Sungai Golok itu sendiri, yang pada hemat kami akan meredakan dan mengurangkan tekanan banjir sebelah Naratiwat saya fikir, dan juga sebelah Kelantan khususnya Rantau Panjang. Yang belah kiri banjir lagi. Jadi bila ada dipecahkan, dia melimpah ke tempat lain. Jadi sebab itu saya ambil keputusan tadi untuk menyegerakan fasa 2 yang melibatkan sebelah kiri. Tetapi kalau ikut pendekatan kerajaan persekutuan sekarang, hal yang melibatkan soal kemiskinan Tegar, tandas sekolah, perumahan tentera polis dan pegawai kerajaan dan tebatan banjir, kita bagi keutamaan. Jadi kalau ini menyebabkan kita menangguh projek lain, kita terpaksa tangguh. Kerana isu ini isu yang menekan hidup rakyat.